ketua pertama. Tugas kami selesai. Pengurusan sanksinya kan segera. Sampai kapan? Karena memang terbentuknya sanksinya ini tidak mudah. Yang saya sampaikan di awal dari 2017 sampai 2019 kita yang melakukan koordinasi dan konsolidasi di tingkat nasional dengan tingkat lokal itu perjuangan banget. Persoalan kita masih belum punya power di tingkat lokal itu nggak masalah, itu proses karena fasilitasi itu pada perintis sana. Nah, selebihnya itu akan dilanjutkan oleh ketua berikutnya. Itu pasti penguatan atau pengembangan. Yang terpenting kawan-kawan mendukung ketua terpilih untuk tetap menjaga marwah dan martabat organisasi ini. Itu yang paling penting dari seorang ketua. Maka saya pesankan siapapun yang akan terpilih itu yang harus dijaga. Ini bukan soal kompensasi antara komunitas, tapi kita lebih banyak berbicara soal bagaimana sumber daya alam Kalimantan Barat ini mampu bertahan sampai generasi tanpa batas untuk berikutnya, bukan untuk kita saat ini. Bisa jadi cucu kita tidak akan menikmati kalau barat ini yang indah, bisa menikmati tapi melihat etalase saja dalam gambar-gambar desain grafis dan sebagainya. Itu yang terpenting. Maka saksaka lahir untuk menyatukan semua mimpi ini dalam perspektif komunitas peduli sungai. Oke, terima kasih. Selamat.